ada ingat siapa bupatinya di Martapura, Datuk Kelampayan bupatinya. Jangan merasa bupati nang ada ni ampun Martapura, berarti Datuk Kelampayan rakyatnya katulahan lang Kelampayan kena. Oleh sebab itu jalan ke Kelampayan, jalan menuju kubahnya, lampunya, keperluannya orang ziarah. Jangan sampai jalannya sesat, jangan sampai jalan. Kalau pindah katulahan lon Datuk Kelampayan nengai, Datuk Kelampayan tu orangnya wali dan sidin itu nang ampun kampung Martapura. Jadi orang-orang Martapura ini jangan ada ingat siapa bupatinya di Martapura, Datuk Kelampayan bupatinya. Jangan merasa bupati nang ada ni ampun Martapura, berarti Datuk Kelampayan rakyatnya katulahan lon Kelampayan kena. Oleh sebab itu jalan ke Kelampayan, jalan menuju kubahnya, lampunya, keperluannya orang ziarah. Jangan sampai jalannya sesat, jangan sampai jalannya rusak, jambatannya rusak, lampunya pajak, dan banyunya pada bersih. Itu pikirakan itu nah. Karena kita ini hidup di dalam daerah Datuk Kelampayan. Jangan sorong ini mengaku sorong ampunnya nang ini. Datuk Kelampayan itu rakyat sorong, jangan kaya itu. Kalau katulahan lawan sahibul makom. Sorong datang umpat kemari. Banaong di panji-panji sidin. Jangan nang banaong merasa harap. Sorong banaong di mana? Di payung Datuk Kelampayan. Wah, Datuk Kelampayan itu jadi bawah pada unda. Nang mengikuti payungnya unda. Jadi sini pun payung juga unda. Nang mengikuti agak gilaannya sudah. Agak gilaan banget. Kada tahu bahasa. Kada ingat lawan nang paling tuha di Martapura ini siapa? Nang paling tuha. Raja aja gen. Tunduk lawan sidin. Karena tahu ini ulama. Anak cucu sini ingat-ingat, jangan katulahan lawan pada tuan. Lawan pada tuan jangan katulahan. Namun kada tapi teerami ka kuburnya dikirimi semen malam. Fatihah kada dikirimi, sembahyang kan. Quran ka tahlil kan. Khususan Datuk Kelampayan. Dikirimi mulai di rumah aja mun sudah kada bayalang ka sana. Apa mun bayalang ka sana bini-bini laki-laki teimbayan lain mahramnya. Malih juga melain mahrom ngali ya, lain mahrom bercampur aduk ngali ya. Cuma nang perlunya tadi nang seorang kalau sudah cucu sidin, lancaran tak berhubungan roh lawan sidin, rohana lawan sidin. Ya kalah, dikikirimi pada tuan tak. Jangan seorang empat hidup lawan datuk. Orang mati, mau ngosin nang hidup, bah. Ulang nang garing mongkos nang sigar bah tabalik beban nene aturan nang sigar mongkos nang garing nang garing mongkos nang sigar sedang